seorang legend. Legend Slenderman. Kasih tunjuk dulu dong, coba slide-nya kayak gimana. Wis, mantap. Jadi aku lagi sama Om siapa nih? Om Emil. Emil. Nama yang panjangnya lah, Emil siapa? Emilio. Ini. Nah, iya. Diam gitu loh, Mas. Oh, iya. Gitu ya, Mas, jangan gini-gini lah, gitu. Emilio. Jadi Om ini kan udah lama banget kan ngeband. Iya. Yeah. Udah malang melintang. Iya, lah. Udah malang melintang. Jadi dari awal belajar slide itu tuh awalnya pengen sendiri atau ngeliat orang atau disuruh atau emang ya udah gue mau main itu gitu. Atau gimana? Dari kemauan sendiri. Kemauan. Terus belajarnya juga belajar sendiri. Ya. Atau didak pun sering lihat di ini. Konten juga. Oh, liat orang main juga? Orang-orang bule kalau main yang legend-legend gitu loh. Gitaris-gitaris. Boleh dikasih contoh gak sih Om? Kayak gimana maininnya gitu? Kan jarang gak sih orang main nge-led gitu? Ngakord sama... Iya, iya. Maksudnya gini-gini nih. Iya. Maksudnya biar bisa bunyi. Jadi cukup di gitin doang ya. Ngeri banget. Kalau malam slider. Slider. Malam pedal steel. Pedal steel. Sekarang udah ya udah F ya. Udah apa? Udah lagi. F mau faktor U gitu. Ya. Apa? F faktor umur. Faktor usia. Sama yang umur. Usia lah. Terus belum sampai metik ya? Metik. Terus selain ngeliat slider gitu, dulunya juga main gitar biasa gitu? Ya, main gitar listrik juga, pakai slide juga. Oh, di slide juga udah nyelet dari dulu? Iya. Udah nyelet gitu ya dari dulu? Lagunya Blonde, bangannya. Nyelet. Ngeri banget. Kayak dia nonton susu ya? Kayak nonton. Lagu Led Zeppelin juga aslinya nggak slap tuh, saya pakai slap. Yeah. Sik. Bandnya genre apa aja gitu? Dari awal-awal ngeband ya, sampai sekarang tuh udah belajarnya, mainnya tuh genre apa aja? Macam-macam lah. Rock, blues, iya, rock and roll, ya. Rock and roll juga. Kalau band udah. Ada berapa? Iya, kayak... Wah, banyak. Pecah, bubar lagi. Sama anak Cimahi. Anak Cimahi. Pecah, bubar. Tampu, sama anak Surabaya. Sama pecah aku. Iya. Bubar gerak. Ini ganti personil lagi. Bubar lagi. Terakhir mah... Bikin lagu Mas Samsul itu, di Musika. Monodi, gitaris anak Malang itu. Gitaris legend juga itu, Noldi itu. Dulu grupnya di Malang apa itu? Dead Voice. Ya. Sama Tera ya? Iya. Linjo. Iya, Porto. Iya. Cek lo deh. Cek lo deh. Cek lo deh jadinya.
Terakhir mah grass rock itu. Siapa? Grass rock. Grass rock. Ngorrol ya aliran ini. Ustue, ustue on. Bikin lagu santet saya ini. Santet? Iya. Santet. Santet. Gimana artinya lagu santet? Berdua. Ada sundel bolong segala. Itu mah Dayan almarhum, akhirnya berdua Dayan. Yang nyanyi almarhum. Enggak takut sih kalau bikin lagu. Pernah kesantet saya. Sadar. Serius-serius pernah kesantet? Bolong-bolong. Buat lagu santet kesantet. Jadi dia buat lagu santet tapi dia kesantet juga. Iya. Tahu gak kenapa disantet gitu? Gak tahu. Ada yang sebel kali sama... Gak isinya sosial. Gak ada slider mungkin. Oh ini? Gak isinya syair tuh sosial. Jangan santetnya slider. Oh gara-gara syair itu? Iya. Jadi orang yang santetnya om? Nggak, ya nggak tahu yang nyandet siapa, nggak tahu lah. Itu kakinya sebenarnya goyang-goyang. Iya, goyang-goyang ya om. Oke guys, sekarang kita kedatangan orang. Oke. Saya akan memulai beberapa pertanyaan. Itu film mau enak juga dilihat. Om Emil dulu sebelum main gitar, katanya pernah megang klub sepak bola Persikabo Bogor. Oh, nggak pernah itu isu aja. Oh, itu hanya isu. Terus seneng main catur sambil gitar? Oh, catur, temen ya. Serem ya ini. Si Bang Emil rencana bunuh diri tahun berapa? Rencana bunuh. Sebenarnya ada masalah cinta. Ini serang. Yang itu tuh, selamat pagi, yang selamat malam. Itu keren banget tuh. Wah ini perut saya, mengambil perut koruptor nih. Coba ditegakin gitu om perutnya di tengah. Nah ya. Wes, 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 wes. For you. This world I'm so far away, 'cause I've been thinking about you. Putus lagi. Ya. Know you close your eyes. I want to die.